teman-teman, ini ada yang baru masuk nih, ada busnya Pandawa 87. Ini dengan julukan Manchester United masuk di Terminal Kampung Rambutan ya. Unit Jetbus 3 SHD dengan sasis Mercedes-Benz OC500 RF 2542. Cuma ini kita nggak tahu tujuannya buat kemana ya, nanti kita tanya sama krunya. Soalnya nggak ada tulisan trayeknya di kaca. Nah tadi saya tanyain buat trayek kemana sama krunya, ternyata untuk tujuan Banyuwangi ya. Nah ini running textnya baru dinyalain lagi, soalnya tadi katanya dimatiin, jadi kita nggak tahu untuk trayek kemana. Mantap, ini Pandawa unit yang kedua yang masuk di Terminal Rambutan. Tadi yang pertama nggak sempat keambil gambarnya yang Dream Coach. Ini keren banget ya. Nah ini calon penumpangnya teman-teman untuk tujuan ke Banyuwangi, baru mau naik. Jadi dari Terminal Kampung Rambutan Pandawa 87 ada sekitar 2 unit sampai 3 unit kadang lebih ya yang berangkat untuk ke beberapa tujuan seperti Surabaya, Banyuwangi, ada juga yang tujuan ke Wonosari biasanya sore. Nah ini unitnya unit yang kedua. Berarti yang tadi kayaknya untuk Surabaya yang Dream Coach. Biasanya yang Banyuwangi dulu, cuma tadi yang Dream Coach kita nggak tahu lebih awal datangnya. Ini nggak lama ya teman-teman untuk Pandawa 87 tujuan Banyuwangi akan segera diberangkatkan kembali dari Terminal Kampung Rambutan. Dan tadi ternyata yang Dream Coach untuk tujuan Banyuwangi juga ya. Jadi Banyuwangi yang masuk Terminal Kampung Rambutan itu ada 2 unit. Dan untuk jatahnya Surabaya nanti masuknya agak sorean. Penumpang terpantau di atas ada beberapa orang penumpang ya, nggak begitu banyak. Cuma dari Terminal Kampung Rambutan selalu ada yang naik untuk Pandawa 87. Ini masuk teman-teman bus Pandawa 87 dengan unitnya UHD, yaitu yang seri transformer ya. Ini masuk di Terminal Rambutan untuk menaikkan para penumpangnya tujuan ke Banyuwangi. Mantap weh. Wih, keren banget ya. Nah, ini menggunakan body Jetbus 3 UHD. Memakai sasis Mercedes-Benz OC500 RF 2542, yaitu sasis Tronton ya. Keren banget, eh. Oh, gak lama naikin penumpang langsung diberangkatkan kembali kayaknya ini. Hanya beberapa menit saja.